Freddy Motoshop Jogja dapat info mengenai box Sat SH42. Apa bedanya yang made in Spanyol dan made in Indonesia? Mari kita simak. Di depan pertama 7 ada box Sat SH42 made in Spanyol dan box SH42 made in Indonesia. Ini ada tulisannya made Indonesia, sedangkan yang ini versi tidak ada tulisannya alias made in Spanyol. Sip, ini apa coy, puter-puter nih. Buatan Nat SL selaku pemilik merek Sat. Poin Ken Magrula Molet de Valles Barcelona Spanyol. European product, ini memang asli dari Spanyol. Terus dapat info perbedaan dari Om Freddy adalah casing ada stiker tulisannya touring di sana. Logo Satnya beda. Terus ini kan enggak ada nih. Terus logo Sat di atas ini, ini pakai semacam karet, sedangkan ini cuma ditempel stiker. Sisi kiri ada tulisan SH42 yang warnanya offset ya, kalau nggak salah namanya ini. Dia hitam di dalam, putih di luar. Terus dia stiker dalam bentuk bulat seperti ini. Kalau Sat SH42 yang made Indonesia, menurut Om Freddy dia made in pabriknya di Bogor. Oke. Ini cuma pakai stiker cutting kayak logo pertama 7 itu loh, cuma ya stiker di cutting ditempelin. Itu aja sih bedanya dari sisi luar. Penguncian sama, namun menurut Sat kepada Om Freddy adalah peningkatan di cover atas ini. Dia pakai kulit jeruk ini. Ini teksturnya kelihatan enggak sih? Nah, ada kulit jeruknya. Sedangkan kalau yang versi Spanyol dia halus seperti di amplas. Oke. Logo Sat yang made Indonesia dia nempel di atas. Set yang made in Spanyol dia di tengah. Untuk mekanisme pembukaannya sama. Tapi jangan kaget di bagian dalamnya. Di bagian dalam Sat 42 yang made in Spanyol dia pakai tali. Yang Indonesia, tada, polosan, tidak ada talinya sama sekali. Jadi lebih mewah, lebih fungsional yang versi Spanyol daripada yang versi Indonesia. Daleman sama, cuma beda tali. Terus fitur stoppingnya, stoppernya ini dia pakai plastik yang dikasih engsel. Sedangkan yang Spanyol malah cuma pakai tali saja, tali bludru seperti ini. Itu sih bedanya, soal build quality sama, tebal-tebalnya sama. Ketebalan bahan sama, 11-12 lah. Tebel khas Sat, Sat itu memang dikenal dengan box kokoh. Terus perbedaan selanjutnya bukan pada base plate, kayak gini. Ini tutup base plate, namun perbedaannya ada di baut. Kelengkapan baut dari Sat SH42 versi Spanyol dan Sat SH42 versi made Indonesia adalah perbedaan pada yang namanya ganjel, ini loh, ganjel ring ini. Kalau yang versi mana? Versi Spanyol itu dia lebih tebal, terus ada lekuannya. Ini lekuan dalam ini loh. Nah, sedangkan versi Indonesia cuma plat dipres. Dia tidak begitu lekuk yang di sini. Ini kan lebih melekuk nih. Ini nggak begitu, tapi secara fungsi sama, terus kelengkapan juga sama. Saat itu dikenal dengan pabrikan penjual box dan mur bautnya banyak sekali karena menyesuaikan dengan bracket yang beredar di pasaran. Oke, perbedaan selanjutnya adalah buku petunjuk. Buku petunjuknya yang Spanyol itu gede, yang Indonesia itu kecil. Nah, toh juga nggak dibaca juga biasanya gitu toh, kecil. Ada katalog produk tentunya. SH40, SH40 kargo, SH42, SH45 dan SH46 sama. Inspired by in Barcelona, tulisannya gitu. Ini cuma made in Indonesia. Yang Spanyol itu hanya user manual, yang Indonesia instruction manual. Oke, sama. Cuma buku petunjuknya yang mana?
yang Spanyol dia lebih komplit, ada pemasangannya komplit. Kalau ini cuma cerit. Lanjut, apa lagi ya? Tali udah, stopper udah, buku-buku udah. Harga, nah harga box SH42 versi made in Indonesia adalah HET-nya menurut Om Freddy 695.000 di Jogja. Udah termasuk pasang ya, Lek? Sudah termasuk pasang. Sedangkan yang SH42 made in Spanyol dia jual lebih mahal sedikit, 700.000-an. Untuk lebih jelasnya tuh ada nomornya 081726-9048 Freddy Motorshop. Gitu aja pertama tuh sudah update video lagi soal box SAT SH42. Made in Spanyol, made in Indonesia, sama aja soal kualitas, cuma bedanya fitur tali dan fitur list stiker. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Salam pertamaks.com. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jangan lupa baca www.pertamaks.com. Terima kasih Om Freddy lo. Bahan dari segi packaging dari Pok SH42 versi Spanyol dan Indonesia. Kalau versi Spanyol dia pakai semacam busa seperti ini. Sedangkan versi Indonesia dia pakai plastik bening. Ini plastik cor-coran kali ya. Ya seperti ini. Segi packaging beda, jadi lebih aman ini sebenarnya. Namun 11-12 lah, ini juga anti lecet juga. Itu aja tambahannya. Ya wis.